Warga yang hendak memvaksinasi ulang balita korban vaksin palsu masih terus berdatangan ke Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur. Salah satunya Wiwit Handayani. Wiwit membawa cucunya yang berusia 7 bulan. Prosedur revaksinasi pertama menyerahkan bukti vaksinasi sebelumnya. Wiwit membawa bukti imunisasi di Klinik Bidan Eli. Klinik Bidan Eli merupakan salah satu klinik yang terbukti berikan vaksin palsu. Setelah pengecekan bukti, berlangsung pemeriksaan. Setelahnya, dokter mengimunisasi ulang. Cucu saya kan kepingin biar ada kekebalan tubuh, kesehatan. Selama ini waktu diimunisasi di dokter Eli itu kan ada efeknya itu, yang itu ngeluarin benjol-benjol di belakangnya sini, sampai ngeluarin darah sama ini kayak nanah gitu. Itu setiap habis diimunisasi, itu yang palsu itu. Makanya kita nggak tahu tadinya itu. Tidak semua pasien akan langsung divaksinasi ulang, tergantung dari hasil pemeriksaan kesehatan. Ikatan Dokter Anak Indonesia turut memantau dan membantu proses ini. Jadi kita lakukan wawancara, pertama tentu kita tanyakan pada orang tua apakah anak sedang sehat, kemudian sudah mendapatkan imunisasi apa saja, maka pasien harus membawa catatan imunisasi yang sudah pernah dilakukan terhadap anak-anaknya, kemudian kita akan tentukan akan mendapatkan imunisasi apa saja dan kapan saja, karena setiap umurnya akan berbeda. Sejak awal pekan ini, Puskesmas Ciracas telah berikan vaksin ulang pada hampir 200 korban vaksin palsu. Pihak Puskesmas pastikan ketersediaan vaksin memadai. Azahra Haris Ardiansyah melaporkan untuk NET.